Hai Kak Dave, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Senang deh ketemu kakak, udah lama banget. My God, Besti, aku tuh terakhir ketemu kamu. Kamu belum punya anak kayaknya itu. Belum nikah juga kayaknya deh, cuman dada-dada juga. Iya, waktu itu aku inget, aku tuh pengen banget wawancara kamu di radio, cuman gak dapet jadwal karena kamu lagi sibuk menyelesaikan skripsi, kalau gak salah ya. Oh yes, mungkin waktu apa spesialis mungkin. Iya, itu dia, itu dia. Yes. Nah, obrolan kita, teman-teman Bazar dengan Mesti, judulnya hari ini adalah Survival Mode During Pandemic. Okay. Mes, aku lihat yang baru dari Mesti selama pandemi ini, Mesti jadi sering berbagi melalui acara live Instagram Mesti tentang anak dan juga YouTube Mesti. Boleh cerita apa alasan acara itu dibikin sama Mesti? Jadi gini Kak, kebetulan banget aku itu kan baru ngelahirin ya 3 4 bulan yang lalu. Nah, entah bagaimana sebenarnya antara bersyukur atau sedih juga bahwa ketika pandemi itu disematkan di Indonesia gitu. Itu pas banget hari terakhir aku sekolah spesialis, pas banget hari itu aku maju tesis skripsi. Besoknya diumumkan pandemi dan yang ibu hamil harus cuti, harus nggak boleh masuk ke rumah sakit dari bagian departemen aku. Nah, dari situ aku kan di rumah dong. Nah, sedangkan aku tuh merasa ya gimana nih semua teman-teman gue berjuang loh di lapangan. Tentu aku ada yang rasa perasaan bersalah juga gitu. Dan nggak jarang juga ada juga pasti netizen yang dokter nggak mau bantuin temennya di lapangan gitu. Waktu itu aku lagi hamil 8 bulan. Cuman aku tahu bahwa ini adalah suatu penyakit yang sangat baru yang kita nggak tahu efeknya bagaimana. Ternyata sampai sekarang pun banyak ibu hamil yang kena juga dan berdampak juga ke bayinya gitu. Jadi aku berpikir aku harus bertanggung jawab kepada orang sekelilingku. Tapi aku harus mulai dari yang terdekat dulu yaitu bayiku dan keluargaku gitu. Jadi ya udah aku di rumah dan aku merasa setiap orang itu pasti punya peran masing-masing yang beda-beda dan saling melengkapi gitu. Jadi aku berpikir apa ya yang aku bisa lakukan yang juga membantu orang di luar sana terhadap COVID ini. Nah, kemudian aku lihat ternyata ada masalah APD kurang banget. Nggak ada APD di rumah sakit pada pakai jas hujan, kantong sampah. Aku rasa, oh kayaknya ini aku bisa deh bantu di sini untuk membantu dengan WeCare.id menyediakan APD, menggalang dana, dan mendistribusikan secara cepat. Karena aku tahu walaupun pemerintah waktu itu bilang akan mengimpor, akan produksi sendiri, pasti dibutuhkan waktu yang cukup lama Waktu. gitu. Jadi kan kita berkejaran dengan waktu, sedangkan mereka butuh perlindungan dari sekarang. Nah, akhirnya aku galang dana dan distribusi juga gitu. Alhamdulillah bisa hampir seluruh wilayah Indonesia dan kita punya database itu lebih dari 2.800 fasilitas kesehatan dan kita sudah mengirim ke lebih dari 2.000 fasilitas kesehatan gitu. Nah, habis itu concernku yang lain, intinya sih aku mau melakukan apa, aku prinsipnya dengarkan dan lihat ada masalah apa di dunia ini dan apa yang aku bisa I lakukan see. terhadap itu gitu kan. Nah, ternyata di pandemi ini trennya adalah ibu-ibu tuh takut banget untuk membawa anak-anaknya berobat atau mau konsultasi ke dokter juga susah gitu. Dan di eranya sosial media ini ternyata banyak banget informasi lalu lalang gitu. Mereka juga bingung mau percaya yang mana. Jadi aku pikir, oh aku punya guru tuh sangat-sangat banyak sekali ilmu yang bisa dibagikan gitu. Dan mungkin kadang kalau mereka praktek bisa antrinya berbulan-bulan, terus pasien ketika masuk juga mau tanya segan, atau misalnya konsul juga nggak nyampe 15 menit, kenapa aku nggak menjadi jembatan untuk masyarakat dapat nih informasi yang luar biasa banyaknya dari para guru-guru aku ini gitu. Dan kebetulan kan mungkin mereka juga banyak yang udah berusia lanjut, jadi work from home juga. Nah, abis itu jadinya aku modal nekat aja karena banyak juga kayak teman-temanku yang dokter, Mes gila lu berani banget bisa ngundang si prof ini gitu. Lu ngomongnya gimana? Ya modal nekat aja, kalau ditolak juga ya udah ditolak so what gitu. Dan Iya, bahkan iya, iya. ada loh profesor yang nolak aku untuk aku interview nggak mau gitu. Oh ya udah nggak apa-apa juga gitu. Jadi ya akhirnya ternyata cukup berjalan dan banyak masyarakat yang teredukasi dari situ. Jadi aku mikir
aku walaupun aku di rumah, aku tetap bisa berperan loh gitu. Itu benar banget ya, teman-teman Bazar ya. Kadang kalau kita bawa anak konsultasi ke dokter lagi sakit, paling cuma konsen 15 menit ya. Selebihnya tuh panik, panik. Aduh, mesti Iya. ngapain ya? Kayaknya ilmu tuh Habis gak itu udah, keserap dengan benar. ya udah niat mau nanya apa, pas masuk udah lupa. Ya pas keluar, ya tadi gue kenapa nggak nanya ya gitu. Benar, benar, benar banget. Baru ingat sampai Iya, di iya. rumah pas lihat anaknya. Iya kan? Yes, Iya, yes. iya, iya. Sama kadang tuh Me. masyarakat takut pertanyaannya dianggap bodoh. I mean, there is no such stupid question gitu. Makanya aku di tentang anak ini, aku juga bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang dianggap bodoh, tapi banyak orang tua yang menanyakan gitu. Nah, aduh, itu menjawab banget tuh. Ini take it from a doctor nih ya. Kalau kita pasien, kita bawa anak ketemu dokter, jangan pernah takut pertanyaan kita bodoh tuh, kata Bu Iya, Dokter. Aduh, santai aja, yeah. tanya aja. Iya Nggak kan ada, gitu kan, Mes? iya, nggak ada pertanyaan bodoh. Gitu. Tuh, yes. Kalau gitu aku mau tanya ini sama Mesti. Dari pengalaman Mesti bertemu dengan begitu banyak narasumber dan rupa-rupa bahasan, tantangan orang tua modern saat ini tuh apa sih, Mes, dalam mengasuh tumbuh kembang anak? Oke. Tantangan orang tua modern. Kakak udah nonton Social Dilemma belum sih? Belum, aku kemarin nonton ini, Toxic Parenting. Oh, Toxic Parenting. Tau Oh, gak Social Toxic Parenting, Dilemma? belum! Di Ah, itu Netflix, seru! Di Netflix. Netflix. Aduh, aku pikir itu salah satu topik IG Live kamu. Aku semalam Bukan, nonton Toxic bukan. Parenting sama Karina. Oh, makasih. Oh, thank you kak udah nonton. Iya, yeah, Toxic, jadi kan kita tahu. Social Dilemma di Netflix. Ya. Iya. Jadi kita tahu kan sekarang itu tuh udah eranya media sosial atau internet gitu. Jadi kan informasi itu lalu lalang yang kadang juga nggak bisa dibatasi mana yang benar atau yang salah. Mana misalnya kayak Facebook juga ada permasalahan dengan yang Presiden Trump waktu itu pemilihannya. Kemudian kita lihat bahwa sekarang tuh masyarakat ternyata di film itu tuh udah dijelasin bahwa kita tuh hidup di bubbles kita. Jadi informasi yang kita terima itu memang sesuai dengan interest kita kebanyakan gitu. Jadi kadang mungkin kalau misalnya orang kebiasaan untuk lihat informasi ya tentang influencer atau public figure, tapi males gitu lihat informasi kesehatan dari sumber yang sahih. Ya informasi yang akan diberikan dari media sosial kita ya sesuai yang kita pingin yang kita sukain itu aja. Sedangkan informasi yang sah atau yang kredibel nggak nyampe gitu. Banyak. Jadi memang, Jadi menurutku masalah yang cukup aku lihat sekarang adalah banyak informasi-informasi berseliweran yang nggak bisa dipendam atau nggak bisa ditampung atau disangkal satu persatu karena memang juga dokter-dokter jujur sibuk banget ya. Mungkin karena aku dokter WFH, mungkin aku jadi ada waktu juga ya untuk edukasi. Jadi itu satu yang bisa disyukurin juga gitu. Dan juga sekarang itu kan memang public figure gitu, influencer yang followersnya banyak hingga beratus ribu, berjuta-juta. Jelas namanya influencer karena mereka memberikan influence gitu. Secara tidak langsung mereka niat mau nyuruh orang atau mereka hanya memperlihatkan, tentu kan itu menjadi inspirasi buat orang lain gitu. Yang kadang kita juga nggak tahu ini benar atau salah ya gitu. Tetapi apa yang mereka lakukan tentu bisa berdampak dan diikuti oleh orang lain gitu. Jadi permasalahan utama sih informasi itu tidak menyebar merata untuk yang benar, dan kadang ada informasi-informasi yang misleading juga ke orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu merasa pressure dengan apa yang ditampilkan orang tua lain di sosial media. Oh my God, Bahkan love. kayak, iya, bahkan Yes. kayak, dok, anak itu kok usia 9 bulan udah berdiri. Anak saya udah 11 bulan kok baru mau berdiri gitu. Ya karena setiap anak kan pada prinsipnya perkembangannya berbeda-beda dan itu kan memang ada rentangnya gitu. Dok, kok anak yang itu gampang banget ya makannya. Anak saya nggak mau makan. Ya anak yang itu kan ya pas lagi makannya bagus di video. Masa iya lagi nggak mau makan ibunya anaknya nangis-nangis di video gitu. Jadi kadang image itu yang membawa pressure ke orang tua lain kayak, oh kok anak mereka hebat banget ya, oh anak mereka kok gemuk banget. Kadang juga banyak loh yang tanya ke IG saya, dok beratnya anak dokter berapa ya? Maksudku kayak, aku nggak pernah jawab gitu. I mean kayak, emang kenapa?
apakah dengan Anda tahu berat badan anak saya akan membantu anak Anda? Tentu enggak, karena berat badan anak kita akan berada di posisi yang beda-beda. Selama memang pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan kurvanya, they'll be fine gitu. Nggak usah disama-samain, aduh dok, tapi kan saya pingin anak saya montok juga. Well, kakak anakku yang pertama langsing gitu. Anak kedua memang lebih gemuk, dan itu banyak faktor sekali yang mempengaruhi gitu. I mean, it's okay to be langsing. Jadi aku nggak mau ada stigma di ibu-ibu, anak tuh harus gemuk, harus berisi, karena ternyata anak gemuk itu nggak sepenuhnya bagus loh. Kedepannya banyak risiko, misalnya mungkin menyebabkan kelainan metabolik seperti diabetes, hipertensi gitu. Yang penting adalah anak-anak tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan kurva mereka gitu. Setuju banget. Jadi memang kita tuh hidup didikte rasanya dengan sosial media ya, Mes ya. Iya, betul. Itu juga sebabnya kenapa banyak ibu-ibu yang menjerit isu mom shaming saat ini kan juga rekat banget dengan sosial media kan. Mereka merasakan kayaknya banyak banget dihakimi oleh kesuksesan ibu-ibu lain, oleh lingkaran kehidupan mereka. Kalau zaman dulu mungkin yang kasih input buat lo cara mendidik anak cuman keluarga. Kalau sekarang, follower. Iya, betul-betul. Kadang aja kita dikasih tahu apa sama ibu atau mertua yang udah beda banget aja kan suka, aduh, kayaknya nggak gitu deh gitu. Apalagi sampai banyak masyarakat yang harus ikut campur dengan tumbuh kembang anak kita gitu. Okay. Yes, got it. Jadi itu adalah tantangan orang tua modern, yes. Mens, aku tuh penasaran deh. Kan maksud aku sebagai dokter, sebagai public figure, hidup di mata orang itu kan pasti ada aja komentar orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya kan, Mes? Ngomongin sosial media. Just a few days ago, karena gue pikir gue tuh termasuk kulit badak, Mes. Gue tuh kayaknya udah kenyang deh diomongin apa aja. Tapi aku cuma mau cerita pengalaman aku sedikit. Karena aku diajarin teman aku main TikTok. Terus hari itu aku terima hate message 10 biji. And it kind of got to me. Sepanjang malam gue gak bisa tidur. Aku minum aspirin. I feel so down gitu. Aduh, sejelek itu kah omongan gue sampai orang sebegitunya gitu. Padahal itu tuh hal remeh-temeh. Apalagi aku ngebayangin kalau Mesti gitu. Hal yang sifatnya edukasi. Orang kan pasti sikapnya itu lebih pro sama kontra. Pernahkah Mesti mendapatkan pesan-pesan serupa? Dan kalau emang iya, how do you deal with it? Okay. Thank you, Kak. Pertanyaannya bagus banget. Kayaknya aku nggak pernah ditanya orang seperti ini. Mungkin yang bisa aku sampaikan adalah, aku adalah manusia biasa yang tentu punya perasaan senang, punya perasaan sedih, yang tentunya ketika orang berkata sejelek apapun, mau orang lain ada 100.000 yang memuji, tiba-tiba satu mengolok, itu tentunya kita merasa gitu, walaupun I accept gitu, pasti tidak mungkin semua orang suka sama kita, ya kan? Tapi aku rasa itulah yang harus kita terima, bahwa tidak mungkin semua orang suka sama kita. Tugas kita adalah meluruskan niat untuk memberikan manfaat dan edukasi kalau dari sisi aku mikirnya. Okay. Nah, jadi ketika ada orang yang menghujat atau misalnya haters komen, aku baca dulu nih isi komennya apa. Karena kan ya kadang mungkin ada beberapa yang nggak kebaca, kayak misalnya dokter dijelasin, oh iya aku nggak baca gitu. Tapi kadang kan ya notifikasi masuk, masa sih ada, pasti adalah yang kebaca gitu. Aku lihat dulu nih apakah memang murni haters atau ada misinformasi, misleading yang mereka dapatkan. Kalau memang mereka ada persepsi yang misleading atau mereka misinformasi, aku kadang masih berusaha untuk meluruskan edukasi dengan data dan fakta. Jadi aku tuh sungguh tidak percaya atau mengikuti paham silent is golden atau yang waras ngalah. Enggak dong, kan kita tugasnya adalah untuk mengedukasi, membenarkan persepsi yang salah untuk yang benar. Yang benar apa? Tentunya harus ada dasarnya dong. Ini benar, ini salah ya. Yang benar adalah tentunya berdasarkan data dan fakta gitu. Tapi kalau setelah itu, setelah diedukasi dengan sangat jelas, kemudian masyarakatnya
masih menolak juga, resisten juga ya, itu pilihan mereka gitu. Tapi setidaknya ada banyak masyarakat lain yang ternyata, oh gitu ya dok, makasih banget ya sudah meluruskan ini. Atau aku menerima kayak ratusan orang lainnya yang, dok makasih ya sudah menyuarakan kegregetan aku gitu. Misinformasi ini memang harus diluruskan gitu. Memang, I mean kayak di Indonesia masih banyak orang yang belum berani untuk speak up. Apakah itu kembali lagi ke masa dulu bahwa negara kita adalah negara jajahan gitu. Maksudnya, ketika suatu informasi jelas salah ya, apalagi itu di bidang aku gitu ya, aku merasa aku ada tanggung jawab atau kewajiban untuk meluruskan gitu. Tapi kalau memang pada akhirnya ada haters ya, well, Nabi Muhammad juga ada aja yang nggak suka gitu. Jadi ya, it's okay, we're just human and we're not perfect. Mungkin juga penyampaianku ada yang salah, mohon maaf kalau memang ada yang tidak sesuai gitu. Tapi setidaknya aku meluruskan niat untuk edukasi dan semoga banyak memberi manfaat ke orang lain gitu sih Kak. Tapi tentunya sangat menguras tenaga lah si haters ini. Aku sampai jujur aku kayak aku bahkan aku jadi aku merasa sosial media itu it's not about to show the perfect version of you gitu. Tapi kita juga boleh loh menjadi vulnerable gitu bahwa kita manusia juga bisa sedih loh. Aku baca komen-komen yang penuh dengan kebencian atau malah kok jadi aku yang dibilang ngebully gitu. Itu what, sedih banget gitu. Dan aku jujur ke masyarakat bahwa dengan seperti kondisi ini tuh sangat menyedihkan dan membuat aku stres loh seharian itu gitu. Tapi aku merasa aku bertanggung jawab nih untuk memberi edukasi yang benar gitu sih Kak. Ya betul. Aku ingat obrolan Brunch with Dave dengan Andin, entah kenapa pembahasannya juga ke komentar haters dan juga dibully di sosial media. Menurut aku siapapun orangnya kalau dibully, baca komentar negatif tuh pasti kita drain lah ya. Nah, aku pengen tanya ini sama Mesti. With your knowledge dan dari pengetahuan bahwa sosial media termasuk salah satu tantangan hidup sebagai orang tua modern, gimana Mesti memilih kehidupan Mesti dan keluarga, terutama peran Mesti sebagai orang tua, apa yang mesti ditampilkan, apa yang nggak perlu ditampilkan? Mungkin aku, karena mungkin aku dokter ya, dan aku juga pasti akan banyak persepsi juga gitu, kalau aku melakukan misalnya kayaknya nggak sesuai ilmunya. Jadi sebagai dokter tuh aku kayak mau sharing itu kayak ada beban moralnya sendiri Kak, kayak mau share, bahkan mau sharing informasi pun Kak, aku tuh kayak mikir 1000 kali, aduh ini ada yang salah nggak ya kalimatnya. Bahkan biasanya kadang aku posting, kalau aku nggak yakin, aku share dulu ke yang lebih senior dari aku, dok ini ada yang perlu direvisi nggak ya infonya, nanti aku masukin dokter jadi reviewer gitu. Jadi aku tuh mau nyebar informasi tuh takutnya setengah mati Kak, karena kalau aku salah itu tanggung jawabnya gede banget, dari itu bisa sampai ke masyarakat luas gitu. Jadi sebenarnya sih prinsipnya Kak, aku tuh no judging, no apapun ke orang tua atau aliran apapun, terserah kan ya orang tua mau ikut aliran apa gitu. Tetapi ketika itu belum tentu kebenarannya, please nggak usah di-share-share gitu. Karena walaupun maksudmu bukan menyuruh orang itu untuk mengikuti gitu, tapi mereka akan terinspirasi oleh kamu gitu. Jadi sebagai, aku merasa, aku pun gitu sebagai individu, kalau aku mau share, aku harus cek dulu ke belakang. Ini benar nggak ya sesuai data dan fakta? Ini pantas nggak ya aku post akan diikuti oleh orang lain atau enggak ya gitu. Jangan sampai info yang aku kasih akan menjadi misleading dan nanti kalau ada anak orang kenapa-napa gimana gitu. Gitu sih Kak. Yes, betul. True. Kalau gitu kita juga pengen tahu dari Mesti, apa kiat-kiat yang Mesti bisa bagi untuk orang tua yang menyaksikan Brunch with Dave di Bazar, untuk bertahan di masa pandemi, khususnya mereka yang masih punya anak kecil. Aku tahu ini sesuatu kondisi yang sangat tidak ideal. Ini adalah kondisi bencana yang kita nggak bisa menjadi orang yang sangat perfeksionis dan mengharapkan semua itu tercapai sesuai target-target sebelumnya gitu. Kita harus realistis bahwa ini bukan kondisi yang ideal dan kita harus pertama menerima keadaan ini gitu. Dan tentunya orang tua sadar bahwa dengan kita bahagia anak juga bisa merasakan
bahagia. Tapi kalau kitanya juga stres, gelisah, perhatiin deh, anaknya juga pasti akan gelisah dan rewel. Untuk itu kita perlu untuk menjaga mental health kita juga, physical health juga. Bagaimana caranya? Ternyata dari ada UNICEF Parenting COVID-19 itu kerjasama sama WHO, disarankan setiap orang tua itu memiliki me time masing-masing setidaknya sejam atau setengah jam di terserah mau kapan, mau di awal hari atau di akhir hari. Tapi setidaknya kita memang harus punya me time. Kalau enggak kita bisa burn out. Jujur ada saatnya juga aku merasa oh this is very overwhelming gitu. Apalagi anakku satu toddler, satu bayi. Satu bayi gede juga lagi WFH kan. Tiga ya. Tiga. Tapi aku terbantu sekali sih, suamiku itu sangat supportive juga. Dan yang aku tekankan juga ke orang tua bahwa kita sebagai keluarga adalah bekerja sama loh gitu. Jadi ketika suamiku ngomong, aku bantuin ganti pampers ya, aku bilang, apa? Bantuin? Enggak ya, kita bikin anaknya sama-sama kan. Ini kerja kita berdua, bukan kamu bantuin aku. Tapi memang itu tugas kamu juga sebagai ayah untuk mengurus anak kita gitu. Jadi sebagai perempuan juga harus punya suara dan punya posisi bahwa we're in this together, kita tim loh. Bukan aku harus ngurusin rumah, kamu mencari nafkah. Wey, ngurusin rumah tuh capek banget loh kak. Aku kayak di rumah aja itu jauh lebih capek daripada aku jadi dokter di rumah sakit jaga malam serius gitu. Dan tentunya aku jadi dokter itu lebih dihargain gitu sama siapa. Tapi kalau ngurus rumah itu ya Allah capek banget kak. Aduh capek. Jadi aku mengerti banget ibu-ibu di sini pasti ada masanya burnout. Tapi ingat kita harus ada me time untuk kita. Dan mungkin yang akan membantu banget juga adalah mempunyai jadwal rutin untuk anak-anak. Jadi dengan anak-anak punya jadwal rutin, mereka akan lebih terbiasa dengan kehidupan mereka di era pandemi ini, dan mereka tahu apa yang akan di-expect selanjutnya. Oh oke, berarti ini bentar lagi jam 8 pagi aku sarapan. Oke, jam 7 malam berarti ini waktunya aku udah makan malam, mau sikat gigi, baca buku, lalu aku tidur. Jadi dengan punya rutinitas itu, alhamdulillah sih kayak itu sudah dianjurkan oleh WHO dan UNICEF. Tapi aku mempraktikkan sendiri ke anakku dan memang nggak ada cerita tuh anakku tidur jam 1 pagi, 10 malam, 11 malam. Dimana banyak juga ibu-ibu yang bermasalah seperti itu. Jadi mulailah kembangkan rutinitas pada anak, dimana itu juga akan mencegah tantrum pada anak-anak kalian gitu. Tuh ya, rutinitas itu adalah baik. Structure is good for our life. Iya. Iya kan? Yes. Ini kayaknya apresiasi besar-besaran terhadap ibu rumah tangga ya. Ngurus rumah tuh, my God. Aku sih nggak sanggup deh. Jadi hebat, acung jempol buat perempuan-perempuan Indonesia yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Oh. Iya, itu parah banget sih. Maksudnya itu dibutuhkan dedikasi penuh dan itu penuh pengorbanan aku yakin. Jadi aku salut banget sih sama yang memang ibu rumah tangga. Dan poin yang disampaikan Messi itu menurut aku enlightening banget. Jadi dokter aku gak merasa secapek ini loh kak. Karena jadi dokter aku merasa aku tuh dihargai. Ada reward yang didapat dari melakukan pekerjaan kita. Sementara jadi ibu rumah tangga kan jarang banget ada yang kasih reward. Iya banget. Kayak aku belum denger deh kayak suamiku bilang makasih ya udah mandiin anak. Kayaknya nggak pengen sih. Makasih ya. Gitu. Tapi ya kalau aku jadi dokter, kayak pasien-pasien tuh sangat mendoakan gitu. Kayak terima kasih. Tapi ibu-ibu rumah tangga, kalian hebat sekali. Yes. Oke, sekarang aku mau tanya pandangan Mesti tentang penanganan COVID di Indonesia. Wah, kalau ini susah ya kak, karena menurutku ya aku kompeten di bidang kesehatan, tetapi misalnya ada hubungan sama ekonomi, tentunya punya negara punya persepsi masing-masing. Berbeda. Tapi yang aku tahu faktanya adalah Indonesia ini kurvanya masih naik terus gitu, dan ini adalah bukan tugas hanya pemerintah, tetapi tugas kita semua sama-sama gitu, tugas kita sama-sama untuk disiplin dan untuk mencegah ini gitu. Aku sendiri tuh sangat sedih gitu, kayak teman-temanku, aku kan sebelumnya sekolah spesialis anak ya kak,
Dan pas banget aku selesai itu pandemi kan. Nah, teman-temanku tuh udah ada 20 orang dari yang ikut spesialis anak itu yang udah kena, hampir 20 orang yang udah kena gitu. Terus dosen aku, guru pengajar aku, profesor tuh udah dua yang meninggal, yang guru emang dekat sama aku. Jadi memang ini sangat terasa dekat sekali sama aku dan sangat apa ya, masuk ke perasaan aku, sangat aku berasa pandemi ini, apalagi kalau aku melihat orang-orang yang kayaknya tidak disiplin berprotokol, tentu aku sangat kecewa gitu, kayak kok kalian tidak bisa berempati gitu, atau kalian tahu nggak sih kalian menaruh banyak orang dalam risiko gitu, tidak hanya masyarakat tapi keluarga terdekat kalian gitu. Jadi aku cuma bisa pesan ke masyarakat, tolong jaga protokol kedisiplinan dengan baik. Yang misleading adalah, tolong kalau udah pakai masker, bukan berarti kalian nggak bisa nularin. Jadi bukan berarti pakai masker kalian boleh deket-deket. Enggak. Dari WHO sudah jelas tertulis, walaupun pemakai masker, kita harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Dan dari Ikatan Dokter Anak mintanya sih lebih dari 2 meter. Jadi walaupun pakai masker, nggak ada tuh foto deket-deketan pakai masker atau ngobrol deket-deketan pakai masker. Nah, yang kedua, yang misleading juga kayak misalnya menunjukkan nih, ini banyak banget karena public figure terangnya menunjukkan hasil rapid test yang positif, Kak, apalagi yang darah. Nah, itu kan hasilnya sebenarnya kan antibody atau kekebalan tubuh kita setelah 1 minggu terinfeksi COVID. Jadi kalau intinya kalau kita negatif ya belum tentu pasti negatif gitu. Bukan berarti habis kalian rapid test kalian bebas nggak pakai masker, kemudian hahaha gitu. Jadi jangan timbulkan info-info yang tidak akurat gitu. Jadi ya prinsipnya ya hanya tadi jaga jarak sebisa mungkin di rumah aja, tapi saya paham juga semua orang juga ada yang butuh kerja yang mungkin nggak bisa di rumah aja, tapi setidaknya kalau tidak bisa di rumah aja pastikan protokol itu dijalankan, jaga jarak lebih dari 2 meter, kemudian memakai masker dan cuci tangan setiap mau aktivitas dan setelah aktivitas gitu. Okay, got it. Oh, aku juga gemes tuh melihat teman-teman aku yang pada sibuk posting rapid lah, swab lah gitu ya. Iya, Kak, apalagi yang bikin gemes, jujur yang bikin gemes banget itu ada trennya ketika pakai swab sendiri. Itu tuh nggak bisa banget, Kak, dan nggak semua aku sebagai dokter aja aku nggak bisa ngelakuin swab itu. Itu harus memang orang yang terlatih dan memang biasanya bidang THT ya. Karena itu posisinya sangat sulit sekali gitu. Jadi ya gitulah. Jadi pada semua masyarakat memang ketika kita menyebarkan info di media sosial ini ya harus dipertanggungjawabkan apakah benar dan apakah tepat. Okay. Tuh, belajar mempertanggungjawabkan apapun itu yang kita post di sosial media, no matter how big or how small your circle is. Karena menurut aku, iya kan adik gini, ih gue kan bukan influencer, Bo, gue gak kayak lo, gitu. Menurut gue, selama lu punya account di social media, and you have people following you, you have an influence. Iya gak sih, Mas? Betul-betul banget, Kak. Betul banget, mau follower saya cuma 10, kita gak tahu di antara 10 itu ada gak sih 1-2 yang akan ngikutin kita, dan inspirasi oleh kita gitu. Jadi memang kita dalam membagikan info, menunjukkan perilaku, kita harus mikir ini akan membuat orang mencontoh yang tidak benar nggak ya, atau ini sesuatu yang salah nggak ya gitu sih. Aku pengen ngajak Mesti reflektif sedikit nih pertanyaannya. Apa yang Mesti rasa berbeda 10 tahun Mesti yang sekarang dibandingkan Mesti 10 tahun lalu? Kalau menurut kakak apa? Aku pengen dengar juga deh, penasaran. Kalau dari orang luar yang melihat, apa bedanya Mesti 10 tahun lalu dan Mesti yang sekarang? Oke. Karena 10 tahun lalu kan aku cuma lihat Mesti itu di majalah, iya kan? Atau lagi fashion show, acara bazar, lihat di majalah bazar, ya foto sama mama, iya kan? Yeah, cuman tahu itu kan? Terus lebih lihat deket waktu show-nya Bian, waktu acaranya Citra, gitu-gitu doang. Nggak tahu, belum zaman sosial media kan? Jadi, I don't think I know you. Terus baca waktu itu di koran, kamu pernah diwawancara. Jadi aku tuh pikir, ih, ini cewek
tenang banget, kalem banget ya gitu. Begitu. Sedangkan iya, sekarang terkenal galak ya. Ini kan jujur ya, kan kamu nanya jujur. Iya, iya, terus iya. Sekarang ngelihat di sosial media, aku tuh, oh, gue demen nih gitu. Maksudnya aku nggak bilang kamu galak, cuman aku bilang kamu adalah perempuan yang berkarakter. Dan aku tuh suka orang yang punya karakter gitu. And I love it. I love that about you. Oh, thank you, Kak. Makasih loh. Kalau versimu? Okay, kalau versi aku, kalau aku melihat 10 tahun ke belakang, 10 tahun yang lalu ya, jujur ya. Aku itu mungkin ada masanya, sorry, aku dituntut sempurna atau sebaik mungkin. Jadi, I really try to be as perfect as I can gitu. Which I know nggak ada perfect person gitu. Tapi in a way, jadinya aku berusaha menunjukkan di depan itu sesempurna mungkin gitu. Which padahal nggak ada yang sempurna. Jadi sebaik mungkin, sempurna mungkin gitu. Hingga pada akhirnya, dan aku tuh dulu tipe orang yang juga kayak menghindari konflik. Dan aku takut orang tuh nggak suka sama aku gitu. Tapi mau aku sebaik apapun, ternyata pasti ada aja yang nggak suka. Kayak misalnya aku berusaha sebaik mungkin, ada orang yang bilang, ah, oh, Mesti fake banget ah, gitu. Kayak, ah, fake banget. Padahal memang in my real heart, gitu. Aku berusaha memang menjalankan hidup tuh selurus-lurus aja, sebaik-baik mungkin. Karena aku juga percaya ketika kita melakukan sebaik mungkin, maka Tuhan akan membukakan jalan yang lebih baik lagi, gitu. Tapi makin kesini, aku melihat bahwa banyak hal yang harus dikomunikasikan. Kalau kita punya masalah, kita boleh bersuara. Dan ini nggak lepas dari dukungan suami aku sih. Karena aku merasa sejak bersama suami, itu komen baju Om Dave keren banget pas suamiku nonton. Jadi memang sejak aku sama suamiku tuh, dia selalu melatih aku gitu untuk kayak berdiskusi gitu. Menurut kamu kalau misalnya aku marah sama suami aku, ya marahnya kenapa? Harus ada why-nya gitu. Terus solusinya gimana menurut kamu? Jadi aku mulai saat itu, jadi mungkin aku lebih banyak terbiasa, terbuka bahwa, oh ini ada problem ini loh gitu. Dan ini kita harus cari solusinya seperti itu loh. Dan jadi lebih terbiasa untuk kritis gitu. Nah, sedangkan waktu aku dulu di keluarga aku, papa, mamaku, papaku tuh sangat otoriter. Jadi kamu pokoknya harus A, harus B. Orang lain bisa, kamu masa nggak bisa? Kayak gitu. Jadi jadi aku tuh nggak biasa berpendapat. Kayak misalnya, end of discussion. Kita nggak ada diskusi, pokoknya harus gini gitu. Jadi sekarang ini aku jadi lebih punya, bisa gitu berdiskusi, oh ada masalah ini, jadi aku harus cari solusinya. Dan aku juga memahami, menerima diri bahwa ya manusia itu bisa sedih, bisa kecewa, nggak sepenuhnya harus senang gitu, nggak kadang juga bisa marah gitu. Jadi ya lebih human aja, lebih menjadi manusia yang seutuhnya. Dan ada satu buku yang mengubah hidupku banget tuh, aku baca bukunya Dalai Lama, judulnya The Art of Happiness. Nah, di situ tuh ditulis, aku tuh mikir kayak, oh, kalau menurut orang kan kayaknya, oh, Mesti dari keluarga yang cukup privilege, bisa main harpa, harpa mahal, di sekolah dokter, ya, hidupnya gampang banget. Tapi percayalah, setiap orang itu pasti punya masalahnya masing-masing gitu. Dan you never know what their battles are gitu. Tapi aku juga sempat merasa kok aku seperti ini, tapi kok sering kali aku merasa nggak bahagia ya gitu. Hingga akhirnya aku baca buku itu, aku merasa, oh, berat, kayaknya yang harus aku kurangi adalah keakuanku deh. Aku Mesti, aku dokter, aku main iklan, aku main musik gitu. Aku, why it's all about me gitu. Tapi ketika aku melihat teman-temanku yang lain gitu, oh, dia udah banyak bantu orang. Kayak misalnya, aku punya satu organisasi namanya Global Shapers. Di situ ada banyak teman-temanku kayak Timmy, udah bikin Kita Bisa. Itu membantu banyak orang. Kemudian ada yang bantu ibu-ibu di daerah untuk punya, mencari nafkah gitu. Apa yang udah aku lakukan untuk orang lain? Nah, dari situ, hingga kira, okay, jadi fokusku adalah memberikan manfaat ke orang lain, dimana itu akan berbalik menjadi kebahagiaan aku juga. Dan emang benar gitu, ketika kita tidak lagi selalu berpikir tentang diri kita, maka itu akan membuat kita menjadi
lebih lepas dan lebih bahagia. Wow, now I know. Now I can figure out what happened with you. Berarti marriage change you ya. Itu tadi suamimu ya, Gary ya? Iya. Oh. Suamiku nonton, alhamdulillah. Iya, dan memang, ah, iya itu benar. Please, please, kepada para perempuan gitu, carilah pasangan. Bukan berarti orang akan mengubah kita, enggak. Tapi carilah pasangan yang ketika kamu bersamanya, kamu merasa memang lebih baik dan lebih berkembang, gitu. Karena Yes. But I've been in a I was in a very toxic relationship, dan itu aku bisa loh kayak seharian, 2 harian, udah aku mau tidur aja, aku nggak mau bangun, kayak nggak bisa, gitu. Jadi ya memang sangat penting untuk punya healthy relationship. Oh, Tuhan sayang banget dia pertemukan kamu sama suamimu ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Oh, Mas Gary, ya ampun hebat banget. Yes. Aku tuh inget ya, apa satu yang nggak akan pernah gue lupa. Waktu MRT baru muncul, terus manajerku bilang, lu naik MRT aja, orang... rumah lo tuh deket banget dengan stasiun MRT. Terus gue gini, gila lo mbak, gue dengan dandanan gini, gue gak merasa aman. Terus manajer aku tuh, dia pernah ketemu kamu di MRT. Terus dia gini, lo gak usah sok keren lo, gak usah secantik. Gue kemarin ketemu Mesti, mau berangkat kuliah apa mau berangkat praktek gitu. Naik MRT, Mesti aja yang cantik begitu, perempuan. Naik MRT, apalagi lo naik MRT. Okay, and that story I tell everyone. Iya, aku selalu naik MRT kak. Waktu belum COVID ini, aku naik MRT pulang, naik MRT karena kenapa enggak? Emang nyaman, kemudian fungsinya sesuai. Aku nyampe rumah lebih cepat, bisa lebih yes. dulu ketemu anak-anakku. Jadi in the end, kebahagiaan itu bukan apa yang kita pakai dari luar, apa yang terlihat dari luar, tapi it's within you gitu. Oh, what a perfect ending. Mesti, thank you so much for the inspiration that you spread through our little program. Aku yang thank you banget, Kak, udah diundang dan pertanyaannya luar biasa sekali. Seru-seru Aduh, banget Dan. Gitu. Lain dari biasalah, Kak, different emang selalu. Thank you banget udah undang sehat. aku ya. Sama-sama, Mesti. Sehat-sehat. Kita ketemu lagi dalam keadaan yang berbeda ya. Salam buat keluarga ya, Amin. Mesti. Iya, sehat juga Kak Dave. Sehat juga keluarga. Kemudian teman-teman dari Bazar juga. Dulu kayaknya sering foto Bazar. Pernah lagi. Sama terima kasih juga untuk audiens-audiens yang udah pada nonton. Semua. Thank you everyone from watching. Enjoy the rest of your weekend everyone. Bye, Mas. Thank you. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Bye. Dadah. Dadah.